Di beberapa titik di Kota Palu telah dipasangi kamera pemantau untuk melakukan tilang elektronik. Hasilnya, selama bulan September telah ada lebih dari 109.000 pelanggaran lalu lintas. Tilang elektronik itu meliputi pelanggaran parkir sembarang, muatan tidak sesuai, tidak menggunakan helm, menggunakan ponsel saat berkendara, hingga tidak mengenakan sabuk pengaman. Dari jenis pelanggaran itu, tercatat tidak menggunakan sabuk pengaman menjadi pelanggaran yang paling banyak terjadi. Jadi dari bulan Agustus itu kami sudah pantau untuk pelanggaran-pelanggaran, namun itu belum diloci, masih kita tetap pantau jumlah pelanggaran yang ada. Kemudian untuk bulan September setelah di-launching itu sudah 109.873 pelanggar. Jadi sekarang pun sudah diantar ke rumah masing-masing, Pak. Kantor pos sudah mengantar karena ada MOU kita dengan kantor pos. Jadi semua pelanggaran itu sudah di-capture, di-print, kemudian dikirim ke pelanggar sesuai alamat yang tertera di STNK yang mengantar itu kantor pos. Jadi tiap hari kantor pos mengambil surat itu, Pak, mengantar ke alamat yang... Tilang elektronik di Palu masih dalam tahap sosialisasi sampai akhir bulan Oktober 2022. Setelahnya akan diberlakukan tilang beserta denda sesuai dengan pelanggarannya. Tilang elektronik ini tidak saja mengandalkan kamera pemantau, tetapi polisi lalu lintas akan melakukan patroli dan merekam pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Ada juga beberapa kejadian